Betulkah persepuluhan itu untuk kepentingan jemaah? Sahabat Heri Lanas TV, di mana saja Anda berada, semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keberlimpahan rezeki yang halalan thayyibah. Bertemu kembali kita di kesempatan edisi hari ini di hari ke-27 Ramadan 1444 Hijriah. Sebentar lagi Lebaran Idul Fitri akan tiba. Semoga setelah menjalani rangkaian ibadah selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini, kita kembali lahir suci dan bersih, termasuk bersih dari segala bentuk subhat dan amalan-amalan yang mengandung keharaman. Amin. Sahabat dari Lanas TV, ketika warga Islam Jamaah LDI ditanya mengenai apa tujuan pembayaran persepuluhan yang diwajibkan oleh keamiran Islam Jemaah kepada warganya, maka kebanyakan dari mereka akan menjawab, itu untuk membiayai kepentingan sabilillah, atau untuk membangun sarana ibadah seperti masjid, pondok pesantren, gedung serbaguna. Ada pula yang menjawab, itu untuk membiayai keperluan anak-anak jemaah yang mondok di pondok-pondok pesantren yang ada di pusat keamiran Islam Jamaah LDI. Sebagian lagi menjawab, itu urusan keamiran. Sama halnya bila kita bertanya kepada keamiran Islam Jamaah LDI, maka keamiran akan menjawab bahwa segala bentuk setoran uang dari jamaahnya yang telah diserahkan kepada sabilillah, maka itu sepenuhnya menjadi hak amir. Jemaah tidak perlu lagi mempertanyakan, cukup percaya saja bahwa semua dana-dana itu dikelola oleh keamiran untuk kepentingan sabilillah. Apakah benar uang persepuluhan yang ditarik dari setiap jemaah LDI setiap bulan itu yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah benar untuk membiayai kepentingan sabilillah? Sebelum kita masuk lebih jauh, kita bahas dulu mengenai istilah sabilillah ala LDI. Kata sabilillah yang dipahami secara umum oleh kaum muslimin, yakni bermakna segala urusan yang menyangkut bela agama atau jihad membela Islam. Maka lain halnya dengan pengertian sabilillah ala Islam Jamaah LDI. Sabilillah yang mereka maksud adalah segala urusan yang mengandung kebaikan, mulai dari bangun masjid, membeli lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana, kerja bakti, turba penerobos ke daerah-daerah, menggelar pengajian daerahan, pengajian tingkat desa, sambung pengajian tingkat kelompok, sampai bermain bola dan berbagi-bagi takjil secara gratis, dan kegiatan keamiran lainnya, semuanya dikategorikan sebagai urusan sabilillah. Ya. Apa, mengeluarkan harta benda yang sudah diinfaki dan dizakati untuk keperluan apa? Sabilillah. Mengeluarkan harta benda yang sudah diinfaki dan dizakati untuk keperluan sabilillah, itu namanya pembelaan. Contoh, beli sarung untuk sholat, beli kitab Quran untuk sholat, beli bensin untuk berangkat ngaji. Pengertian yang keliru inilah yang menyebabkan mengapa kas keamiran Islam Jamaah LDI disebut sebagai kas sabilillah, sehingga kas yang ada di pusat keamiran dan kas yang ada di daerah serta kas kelompok termasuk dalam salah satu dari 8 golongan yang berhak diberi bagian zakat. Dan inilah yang menyebabkan pengelolaan zakat fitrah di dalam kalangan Islam Jamaah LDI menjadi rancu,
bagian zakat yang seharusnya diberikan kepada para pejuang agama yang berjuang di medan jihad justru diberikan dan dialihkan ke dalam kas keamiran yang diberi nama kas sabilillah. Kerancuannya dari mana? Dari kebiasaan menamakan kas baitul mal sebagai kas sabilillah. Apakah baitul mal itu juga termasuk sabilillah? Bukan. Ada yang rancu seperti dalam Jukam memberikan sebagian atau memasukkan sebagian zakat bahkan dalam jumlah besar 40% dari keseluruhan zakat dimasukkan ke kas, diberi berapa? 40% tadi total zakat. Ini salah. Di dalam kas itulah terkumpul semua dana dari berbagai jenis pungutan ilegal yang menyalahi syariat dan bertentangan dengan sunnah. Seperti persepuluhan, infak 20 malam Ramadan, infak Lailatul Qadar, dam haji, infak batu merah, uang kurban, uang CKM calon kiriman mubalik, zakat fitrah, zakat tijaroh, zakat mal, asobah dari harta warisan, dan banyak lagi bentuk pungutan liar lainnya. Kembali kepada pertanyaan awal, apakah benar dana-dana yang ditarik dari jamaah itu adalah untuk kepentingan jamaah atau jangan-jangan hanya untuk kepentingan amir, keluarga, dan kroni-kroninya? Karena kalau benar untuk jamaah, maka seharusnya ada laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala mengenai seberapa besar dana yang telah diserap dari jamaah dan berapa persen yang digunakan dan berapa banyak saldo yang tersisa. Tetapi ternyata laporan-laporan seperti itu tidak pernah ditemukan di dalam kalangan Islam Jamaah LDII. Padahal setiap bulan keamiran Islam Jamaah LDII secara rutin mengirimkan surat kepada seluruh jamaahnya. Surat lembaran yang mereka sebut sebagai teks Bapak Imam itu hanya berisi himbauan-himbauan yang intinya supaya satu-satunya jamaah tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh sambung jamaah secara lima bab karena Allah. Yang kalau diartikan secara singkat, himbauan itu menegaskan kewajiban setiap pengikut untuk loyal hanya kepada imamnya saja, mengikuti segala apa yang telah menjadi ijtihad sang amir, tak peduli apakah ijtihad itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Pokoknya taat saja, taat imam surga, tidak taat imam neraka. Berangkat dari pemahaman inilah, warga Islam Jamaah LDII menjadi taat buta, patuh sepenuhnya kepada imamnya, meski dalam hal pengelolaan dana menyalahi syariat dan tidak jelas peruntukannya. Sehingga menjawab pertanyaan mengenai apakah benar dana yang dikumpulkan ke kas keamiran itu adalah untuk kepentingan jamaah, dapat kita jawab dengan sebuah ketegasan bahwa dana itu bukan untuk kepentingan jamaah, apalagi kepentingan sabilillah. Sebab ketika ada daerah yang ingin membangun sarana ibadah berupa masjid misalnya, maka daerah itu harus mengajukan proposal pinjaman dana ke kas pusat keamiran. Seharusnya bila benar dana itu adalah untuk jamaah, maka ketika ada pembangunan sarana ibadah seperti itu di daerah, maka dana itu bisa segera dikucurkan tanpa harus melalui proses pinjam-meminjam. Praktik pinjamannya pun sangat berbahaya karena mengandung unsur riba. Seperti misalnya ketika sebuah daerah mengajukan permohonan pinjaman sebesar 100 juta, maka yang diberikan hanya 80 juta rupiah, dipotong 20% yang katanya untuk biaya administrasi. Padahal sesungguhnya itu adalah hadiah untuk wakil empat yang kebetulan membantu meloloskan proposal permintaan bantuan pinjaman. Sehingga yang diterima oleh daerah yang mengajukan pinjaman hanya sebesar 80%
dari besaran yang diajukan. Namun pada saat pengembalian, daerah wajib mengembalikan dengan jumlah yang melebihi pokok pinjaman, yakni sebesar 120 juta rupiah atau lebih. Katanya larangan masalah riba. Larangan masalah riba ini sudah sering didengung-dengungkan di dalam jamaah. Tapi apa muamalah tentang ini tumbuh subur di dalam jamaah, bahkan di kalangan pengurus. Contoh, jamaah minjam uang ke pusat. Minjam uang ke pusat berapa? 100 juta. 100 juta pengembaliannya berapa? Itu muamalahnya bagaimana? Riba atau enggak? Oleh pusat dimanipulasi begini, oh ini bukan riba, bukan. Udah jelas-jelas ini riba. Menandakan kita itu enggak tahu ilmu. Sungguh luar biasa praktik pengelolaan keuangan di dalam kalangan Islam Jamaah LDI. Dana jamaah yang seharusnya dikembalikan kepada jamaah justru dijadikan objek bancakan oleh keamiran dan kroni-kroninya. Pada dalam jamaah, selama 20 tahun Bapak cuma tahu satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh. Hanya itu aja. Kita nggak tahu bagaimana cara bermuamalah sesuai dengan yang baik. Dengan praktik pengelolaan seperti ini, maka kas keamiran sejatinya tidak pernah berkurang, justru terus bertambah. Karena setiap bulan menerima setoran dana segar dari setiap daerah puluhan miliar rupiah, sementara yang dikucurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan hanya hitungan ratusan juta rupiah, itu pun dalam bentuk pinjaman ribawi yang pada saat pengembalian harus dikembalikan dalam jumlah yang lebih banyak. Ini bukan hoax, bukan fitnah, karena yang membeberkan informasi ini adalah orang-orang yang pernah terlibat baik dalam proses penarikan dana dari jamaah yang umumnya dilakukan oleh imam kelompok dibantu KU kelompok. Ada pula imam daerah yang bertugas menghimpun dana-dana dari setiap kelompoknya untuk dibawa dan disetor langsung ke KU pusat keamiran. Ada pula pengurus yang bercerita mengenai bagaimana proses yang harus dia ikuti saat mengajukan pinjaman dana ke pusat. Dan praktik itu benar-benar terjadi dan telah berlangsung sejak dahulu. Maka dapat dibayangkan betapa besar lumpur dosa yang dijadikan tempat bergelimangnya para pengikut keamiran Islam Jemaah LDI itu. Mereka mengaku paling murni, paling sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi tempat ibadahnya pun mereka bangun di atas praktik ribawi yang sungguh dahsyat. Padahal dosa riba yang paling ringan dan paling kecil sama dengan dosanya orang laki-laki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu dosa terkecil dari praktik riba yang paling ringan. Maka bagaimana pula besarnya dosa dari praktik riba yang dilakukan untuk membangun masjid, kemudian dilakukan secara berjamaah. Na'udzubillahi min zalik. Maka masihkah Anda percaya bahwa uang persenan atau persepuluhan dan semua bentuk pungutan dana yang ditarik oleh keamiran Islam Jemaah LDI itu benar-benar kembali kepada jemaah? Mungkin benar kembali kepada jemaah, tetapi sayang sekali yang kembali adalah dosa jariahnya. Dosa yang akan terus mengalir akibat dari tempat ibadah yang dibangun dengan cara yang salah, dibangun di atas pondasi ribawi. Sebuah amalan yang oleh agama dinyatakan bahwa orang-orang yang melakukan praktik riba sama halnya menabuh genderang perang terhadap Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Sahabat Keri Lanas TV, sadarlah, mumpung masih ada waktu yang tersisa, selamatkan diri dan keluarga sebelum semuanya terlambat. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tiada guna. Sekian celotehan.